Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami, tentunya masih sama bersama channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Kayaknya kita udah jarang banget ya ngebahas mengenai planet tetangga dari bumi. Kebanyakan kita emang lebih sering ngebahas objek yang lebih jauh sih daripada planet tetangga sendiri. Oke, kalau kemarin habis pada rame ngebahas tentang planet Mars, kali ini mari kita beralih untuk ngebahas planet tetangga kita dan yang paling mirip dalam hal ukurannya dengan bumi. Planet tersebut adalah Venus atau planet terpanas di dalam sistem tata surya kita saat ini. Kalau berbicara mengenai Venus, pasti hal pertama yang terlintas dalam benak kita adalah planet yang panas bak neraka. Tapi, meskipun begitu, buat yang belum tahu, Venus ini dari dulu juga sering sebenarnya dipelajari oleh para ilmuwan, bahkan sudah ada wahana yang turun secara langsung ke permukaan Venus. Mengenai upaya penelitian itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Saat ini kalau disuruh untuk menunjuk salah satu badan antariksa yang paling maju di seluruh dunia dalam bidang penjelajahan antariksa, pasti NASA milik Amerika Serikat adalah yang terdepan. Tapi, buat yang belum tahu, sebenarnya Rusia atau yang pada zaman dulu masih bernama Uni Soviet pernah menjadi yang terdepan dalam hal antariksa. Bahkan, pada akhir 1950-an, program luar angkasa milik Uni Soviet mengalami peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena pada saat itu keberhasilan dari berbagai misi penting hampir terjadi setiap tahunnya. Seperti satelit buatan pertama, makhluk hidup pertama yang di luar angkasa, dan penerbangan pertama ke bulan yang dapat memotret sisi gelap bulan. Dengan berbagai prestasi yang luar biasa itu, Uni Soviet pada waktu itu langsung membuat kembali sebuah proyek misi yang lebih menakjubkan lagi, yaitu mengatur misi untuk menjelajahi planet lain yang ada di dalam sistem tata surya kita. Pada zaman tersebut, memang hal itu terdengar sulit dipercaya dan bahkan mustahil untuk dilakukan. Namun, pada Agustus tahun 1959, sebuah pertemuan pun diadakan untuk mewujudkan proyek tadi dan akhirnya pada 10 Desember pada tahun yang sama, sebuah keputusan dari pemerintah tentang pengaturan stasiun untuk misi ke Venus dan Mars dikeluarkan. Pada akhir tahun 1960, tim antariksa dari Uni Soviet akhirnya memutuskan kalau misi penjelajahan pertama yang akan mereka jalankan adalah penerbangan ke Venus dan program misi tersebut dinamai Venera. Namun, karena banyaknya kekurangan informasi mengenai keadaan sebenarnya dalam planet Venus, pada saat itu para ilmuwan dari Uni Soviet maupun dari berbagai negara lainnya sangat percaya bahwa Venus memiliki atmosfer yang mirip dengan bumi dan air serta kehidupan di dalamnya. Dengan perkiraan tersebut, para ilmuwan yang tergabung dalam proyek misi Venera tidak terlalu memperhitungkan hal tersebut, bahkan dalam skema pengujian yang ditetapkan pada waktu itu, pihak Uni Soviet tetap menggunakan skema yang sama dengan yang digunakan dalam penerbangan mengitari bulan dan akan menurunkan wahana robot penjelajah antariksa ke permukaan Venus menggunakan parasut. Ya, tentu saja dapat ditebak endingnya. Keadaan dalam planet Venus tidak seperti yang diperkirakan pada waktu itu. Itulah mengapa robot penjelajah antariksa Venera 1 yang diperkirakan dapat langsung mendarat pada permukaan Venus langsung mengalami kegagalan komunikasi yang membuat misi Venera tidak dapat memperbaiki jalur penerbangannya. Alhasil, wahana antariksa itu pun terbang sekitar 100.000 km melewati planet yang menjadi tujuannya pada tahun 1961. Walaupun gagal tetap saja ya, pencapaian dari pihak Uni Soviet pada waktu itu tetap merupakan sesuatu yang luar biasa karena memang pada waktu itu belum pernah ada wahana antariksa yang pernah terbang begitu dekat dengan Venus sebelumnya. Secara singkatnya, selama satu dekade berbagai peluncuran generasi wahana Venera ke Venus menjumpai serangkaian kegagalan dalam menaklukkan salah satu planet tetangga itu. Berbagai kegagalan tersebut terjadi karena pada waktu itu, para ilmuwan di seluruh dunia masih buta mengenai keadaan sebenarnya di Venus yang menjadi penyebab utama berbagai generasi wahana antariksa Venera tidak memiliki peluang sedikit pun untuk dapat mencapai permukaan Venus.
Dari mulai wahana Venera 1 sampai 6 dan seterusnya, semuanya terkoyak habis oleh tekanan ekstrim dari atmosfer Venus. Sampai beberapa misi yang gagal, bahkan ada yang tidak diungkap secara publik. Meskipun begitu, data yang berhasil dikirimkan oleh wahana antariksa yang kembali ke bumi tetap memberikan informasi yang akurat tentang komposisi atmosfer, suhu, dan tekanannya. Misalnya seperti pengetahuan baru mengenai atmosfer Venus yang mengandung sekitar 90% karbon dioksida dan memiliki tekanan serta suhu yang sangat-sangat tinggi. Walaupun sudah menjumpai berbagai kegagalan, penelitian pun terus dilakukan pada waktu itu dengan berbekal semua pengetahuan baru yang berhasil didapat dari kegagalan generasi wahana Venera sebelumnya dalam menjelajahi planet Venus. Setelah melalui berbagai penelitian dan memperhitungkan semua masukan-masukan baru, para insinyur dalam misi Venera pun memutuskan untuk berhati-hati dan kemudian mengembangkan sebuah wahana baru yang mampu menahan tekanan 180 atmosfer dan suhu sekitar 540 derajat Celcius selama 90 menit lamanya pada planet Venus. Dalam pembangunan generasi terbaru dari Venera ini dibuat dari titanium yang dapat meningkatkan kekuatan dan juga bobotnya. Selain itu, jumlah instrumen ilmiah yang dibawa pun juga dikurangi sehingga kemampuan dari wahana ini pun juga lebih sederhana dari sebelumnya. Seperti hanya dapat mengukur suhu dan tekanan di permukaan, menganalisa jenis permukaan, dan mengukur percepatan maksimum melalui bagian pengeremannya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1970, Venera 7 sebenarnya merupakan Venera 17 diluncurkan dari kosmodrom Baikonur. Dan disinilah, akhirnya kerja keras dari para ilmuwan pun terbayarkan. Pada misi Venera ke-7 ini pun akhirnya wahana Venera 7 berhasil mencapai Venus dan melakukan pendaratan pertama di planet Venus pada 15 Desember di tahun yang sama. Pada waktu itu setelah mencapai target dan memasuki atmosfernya, parasut yang dipersiapkan untuk wahana kemudian meledak dan menyebabkan wahana antariksa itu turun lebih cepat dari yang seharusnya. Tim ilmuwan dalam misi Venera pun sampai memperkirakan setelah pendaratan seperti itu akan membuat wahana tersebut tidak akan berfungsi karena saklar telemetrinya mengalami kegagalan saat memasuki atmosfer Venus. Namun, tentu tidak seperti yang dibayangkan oleh para ilmuwan. Setelah pendaratan sudah dilakukan, analisa menunjukkan bahwa selama 23 menit setelah mendarat, wahana itu telah mentransmisikan data langsung dari permukaan planet Venus. Dengan pencapaian itu, pendaratan tersebut pada waktu itu seolah-olah menjadi seperti sebuah keajaiban karena sepanjang misi kemungkinan terjadinya kesalahan dari wahana tersebut memang sangat-sangat besar. Berlanjut, setelah Venera 7, generasi baru pesawat ruang angkasa pun kembali diterbangkan ke planet Venus. Pengiriman generasi terbaru pesawat tersebut tentu memungkinkan Uni Soviet untuk mengamankan kepemimpinannya dalam eksplorasi Venus dan menjadi negara pertama yang mendapatkan gambar pertama dari permukaannya. Seperti foto yang kalian lihat ini, merupakan sebuah foto asli permukaan berwarna pertama yang berhasil dipotret dari permukaan Venus sekaligus menjadi foto pertama yang diambil dari planet lain. Jadi secara total dalam misi penjelajahan Venus Venera milik Uni Soviet atau yang saat ini kita kenal sebagai Rusia sudah meluncurkan 27 pesawat ruang angkasa ke Venus dan yang terakhir dari seluruh total misi Venera tadi adalah sampai generasi Venera ke-16. Sebagai penutup pada rangkuman misi penjelajahan Venera milik Uni Soviet ini, maka akan kami tampilkan beberapa panorama asli dari semua generasi wahana Venera yang berhasil mendarat di Venus. Dan semoga bisa memberikan kalian semua sebuah pemandangan baru ya mengenai Venus yang lebih dekat lagi. Oke, mari kita simak bersama-sama.
Oke, jadi itu saja pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa selalu memberikan pengetahuan baru mengenai dunia antariksa sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, kedepannya masih akan ada banyak lagi berbagai video menarik lainnya mengenai dunia antariksa yang akan kita sampaikan dan tentunya bakal sayang banget buat kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama Nasi Angkasa Media. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.